7 wanita cantik yang pernah dekat dengan Randy Pangalila. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. Randy Pangalila merupakan aktor yang sudah tidak asing lagi di dunia entertainment. Namanya kini kian melambung berkat aktingnya yang memukau dalam sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, yang saat ini sedang ramai diperbincangkan warganet, hingga membuat para penggemar penasaran dengan kisah asmara aktor tampan ini. Berikut ini 7 wanita cantik yang pernah dekat dengan Randy Pangalila. 1. Donita. Donita pernah berpacaran dengan Randy Pangalila pada tahun 2008, awal kedekatan mereka, ketika keduanya beradu akting dalam sinetron Cinta Fitri. Karena sering bertemu, membuat benih-benih cinta tumbuh di antara mereka, hingga keduanya terlibat cinta lokasi. Hubungan asmara mereka pun sempat putus nyambung, dan hubungan yang penuh perjuangan tersebut pun akhirnya kandas. 2. Meta Permadi. Meta Permadi dan Randy Pangalila pernah berpacaran. Namun, kisah cinta mereka pun tidak berlangsung lama, lantaran keduanya sama-sama sibuk, hingga membuat mereka jarang bertemu. Dan pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. 3. Rani Ramadhani. Seorang drummer cantik ini pun pernah berpacaran dengan Randy Pangalila. Kedekatan mereka berawal ketika keduanya bergabung dalam grup band yang bernama Eleven. Namun sayang, hubungan mereka tidak bertahan lama, dan pada akhirnya kandas. 4. Mika Tambayong. Penyanyi dan aktris cantik ini sempat dikabarkan dekat dengan Randy Pangalila, lantaran keduanya pernah beradu akting dalam sinetron Nada Cinta, dan pernah terlibat dalam satu proyek lagu single duet mereka. Karena keduanya terlihat begitu dekat, membuat para netizen mengira mereka menjalin hubungan spesial. Namun, kedekatan mereka hanya profesional kerja saja. 5. Michela Putri. Michela Putri dan Randy Pangalila pernah berpacaran pada tahun 2011, ketika keduanya beradu akting dalam sinetron Nada Cinta. Kemesraan mereka di layar kaca hingga terbawa ke kehidupan nyata. Saat berpacaran, keduanya kerap membagikan momen romantisnya di media sosial. Walaupun mereka terlihat begitu serasi dan romantis, namun sayang, hubungan mereka yang terjalin cukup lama itu pun harus kandas pada tahun 2017. 6. Alicia Rininta. Aktris cantik Alicia Rininta pun sempat dikabarkan dekat dengan Randy Pangalila, lantaran chemistry keduanya yang memukau dalam sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Bahkan, keduanya pun terlibat dalam proyek baru untuk mengcover lagu Mesin Waktu yang dinyanyikan oleh Budi Doremi. Hingga kedekatan mereka membuat para netizen baper melihatnya. Namun, kedekatan mereka hanya sebatas rekan kerja saja. 7. Chelsea Frank. Wanita cantik asal Kanada ini merupakan istri Randy Pangalila. Keduanya berpacaran sejak tahun 2018. Satu tahun berpacaran, keduanya pun resmi menikah. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap. Semoga rumah tangga mereka langgeng dan tetap harmonis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.